kasih banyak udah meluangkan waktu di hujan yang deras ini untuk datang ke sini. Aku juga senang banget dengan kabar dari teman-teman Tony One kalau premier hari ini tiketnya sold out. Terima kasih banyak. Kita nonton bareng-bareng nanti di atas ya. Tapi ini kita nanti mungkin nggak sampai ujung banget karena harus ngejar pesawat. Tapi kita akan duduk di dalam. Aku mungkin duduk di tangga atau di pangkuan kriting lah, nanti kita lihat mana yang lebih romantis. Tapi terima kasih, ini film ketiga yang aku tulis dan sutradarai, berjuang banget. Gak sabar banget tunggu responnya besok akan seperti apa, karena besok filmnya akan tayang. Dan di sini aku gak sendiri, ada teman-teman dari guest khususnya yang lain yang juga mungkin mau menyapa teman-teman sore hari ini. Silakan. Ada tadi yang bilang gitu ya, katanya hitam dia bilang.
Chinese lebih top. Ada yang beri konfirmasi dulu. Soalnya itu pointless ya. Yang berbeda adalah untuk pertama kalinya aku bikin film yang ceritanya bukan keluarga Chinese. Oke. Okay. Kalau ngetes cek toko sebelah kan tentang keluarga Chinese. Kali ini bukan. Kali ini gak ada hubungannya dengan isu pribumi yang sempat ramai kemarin ya. Cuma memang aku pengen belajar sesuatu yang baru kan. Kalau misalnya kita mau berkembang, kita harus berani mencoba sesuatu yang baru, benar nggak? Tuh. Iya. Ari mau berkembang. Selama ini gebet cewek gagal terus, coba sesuatu yang baru, gebet cowok. Gitu, siapa tahu? Ya. Ada mungkin arah ke sana, Bang Ari? Ada arah ke sana mungkin? Ada cowok-cowok yang benar? Gak, tapi itu sesuatu yang baru yang aku coba explore aja gitu. Jadi konflik di susah sinyal ini seperti teman-teman bisa lihat, yang tengah ini ada Deverasi sebagai Helen dan anak tunggalnya Aurora Ribeiro sebagai Kiara. Mereka ini ibu sama anak yang gak akur, yang sibuk dengan dunianya masing-masing, yang harus berusaha bonding dengan cara pergi liburan ke Sumba. Jadi tidak ada hubungannya dengan percinaan ya, di kali ini ya. Jadi tetap sih ya, karakter gue sih tetap jadi orang Cina ya di sini ya. Iya susah, menjadi orang Ambon agak susah. Jadi tetap, tapi ada cerita, ada tema yang berbeda kalau teman-teman bandingkan dengan cek toko sebelah. Dan cek toko sebelah itu kan bapak sama anak laki-laki dua gitu ya. Kalau ini ibu tunggal dan anak perempuannya. Jadi aku juga nulis film ini berdua istriku, jadi lebih kerasa, lebih feminin kata orang-orang. Oh gitu, karena ada istri ibu juga ya. Teman-teman yang nilai apakah benar rasanya sedikit lebih feminin, kata teman-teman yang nilai. Oke, dan juga sore hari ini gak cuma ada cast-nya aja, tapi kita kedatangan Overtunes juga. Yeay! Ya, saya orangnya suka kadang-kadang susah mempunyai asing. Jadi kemarin Overtunes membantu kami di cek toko sebelah dan hasilnya keren banget ya, setuju ya? Sampai dibuktikan kerennya bukan cuma pendapat kita, tapi juga dapat 3 piala di Ami Awards ya kan? Itu adalah ajang tertinggi anugerah musik. Soundtrack kita dapat 3 anugerah musik Indonesia, itu adalah penghargaan tertinggi di musik Indonesia. Jadi aku rasa wajar kalau aku kerja sama lagi sama Overtunes. Aku suka sama musik yang mereka bikin dan aku suka cara mereka menerjemahkan inti cerita ke dalam lagu. Jadi bukan cuma musiknya aja yang enak, tapi juga secara lirik dapat banget sama isi ceritanya. Oke, baiklah. Teman-teman, kalau yang di Overtunes sih susah nggak sih menggali apa insight dari film ini untuk bikin lirik, bikin, karena kalau kita nonton film kalau request soundtracknya agak-agak males kan, males ya, gimana tuh kalian? Sulit sih, gak terlalu sulit sih ya, mungkin juga karena kebantu dengan pengalaman, karena ini juga ada film ketiga kita bareng Ko Ernest, jadi bisa bilang udah lumayan mengerti lah gimana pas lagunya dimulai bersama dengan film gitu. Jadi sulit udah gak terlalu mungkin sekarang, cuma yang pasti yang seru karena setiap film berbeda sih. Film yes. Berbeda dari segi visualnya, vibe-nya, mood-nya itu berbeda, jadi ada kesulitan di masing-masing. Cuma mungkin ya itu tadi karena pengalaman jadi tidak sesusah dulu gitu. Berapa lama garap lagu ini? Lagu ini sih jadinya dalam 2 hari. 2 hari? Untuk proses nulis dan rekamnya gitu, jadi bisa bilang lumayan cepat dibanding yang sebelumnya. Iya, ada proses sih, mungkin ada proses diskusi dulu gitu. Kali ini enggak ada. Kali ini mungkin atau gitu ya, mungkin karena waktu di cek toko sebelah kan kita cukup intens ya persiapan dan sebagainya. Ya. Mungkin kali ini karena udah pernah kerja bareng sebelumnya, jadi udah lebih saling mengerti. Jadi prosesnya bisa dibilang lebih lancar, jauh lebih lancar dibandingkan sebelumnya. Dan kalau waktu cek toko sebelah aku dapat materi lagu Senyuman dan Harapan, tuh aku masih minta ada beberapa revisi gitu. Ya. Bisa nggak yang bagian ini diginiin, bagian ini diginiin. Kalau lagu ini udah aku nyerah aja. Bikin udah. Oke, okay. Yang seru juga gitu waktu aku lihat-lihat siapa sih yang dari soundtrack film ini, Aurora juga nyanyi ya? Aurora juga nyanyi. Wow, itu gimana ceritanya pas kalian nyari
kita dapat dia dari hasil open casting, dan dia bukan cuma bisa acting tapi juga dia suaranya bagus banget. Nanti teman-teman bisa dengar kalau ada adegan nyanyi di film itu memang suaranya dia, bukan kita isi pakai suara orang lain. Oke, seru-seru. Sekarang itu kita akan tahu teman-teman buat Susah Sinyal Movie. Aku ke Adinia dulu. Adinia, ya. Oke. Tadi sebelum teman-teman kesini kita bikin challenge. Jadi teman-teman yang di sini ini yang kembali nonton, tadi kita bikin challenge mereka untuk menjadi Adinia Wirasti. Seorang mamah mama di dalam mana? Ya ini dong. Seorang mamah-mama yang ketemu anak milenial. Jadi cerita gimana sih, harus jadi ibu galak atau gimana sih di film ini? Sebenarnya enggak si ya. Mama Ellen ini. Jadi Ellen itu dia kan seorang pengacara. Jadi ketugasannya berkata tuh membawa ke rumah gitu. Jadi hubungannya dia kebetulan sama anaknya juga memang agak jauh karena jadi sebenarnya dibilang mungkin dingin kali ya. Oh, Judas dingin sih kalau menurut gue. Tegas aja dia. Sampai tegasnya itu kadang-kadang agak suka enggak apa ya, kelihatannya jadi galak. Jadi galak. Padahal ya galak sih. Ya terus sama Ellen tuh kalau sama Iwan sih enggak gitu. Ellen sama Iwan tuh agak kaku ya. Dia kaku dan Oke, baiklah. Aku lempar ke teman-teman di sini. Ada yang mau nanya boleh angkat tapi di tempat aja biar aku datang ke situ. Yang sini dulu deh. Mbak yang jilbab hitam boleh berdiri? Iya, dua-duanya berdiri boleh, enggak apa-apa. Yang nanya boleh maju ke depan foto bareng sama kita. Oh, iya. Kalau gitu aku pilih satu. Dua. Kalau Ernest boleh silakan pilih lagi. Satu lagi. Yang penting oh, ya, okay. Oke. Bentar ya. Satu lagi ya yang sebelah sini. Empat dulu aja, empat dulu. Yang dua nih, yang baju hijau sama yang kerudung kuning, boleh sini kita jajaran di sini, boleh teman-teman sini Mbak, ya boleh Mas, kamu mau di situ, ya udah nggak apa-apa, serah dia deh ya. Ya boleh, dari yang sebelah sini dulu Mbak, namanya siapa? Bella. Bella mau nanya buat siapa Bella? Benar. Kenapa kok? Ini kalau kayak gini cocok nggak buat main film? Siapa tahu proyek selanjutnya butuh pemain sepeda. Iya. Pemain sepeda. Pemain waras. Pemain sepeda tak nabrak, nggak bangun-bangun gitu. Ya, Mbak Bella, mana yang buat siapa nih yang? Oh, buat Ko Ernest. Buat Ko Ernest. Kan kalau film yang kemarin itu Ko Ernest kan buta. Nah, buat film ketiga ini, kalau penontonnya jauh lebih banyak, apa yang mau Ko Ernest lakuin? Oh iya, dasarnya maksudnya ya? Ditantang kok. Mau ngapain kok? Masih jawab aja ya? Boleh ngebotakin apa nih mungkin nih? Hah? Mau ngebotakin apa rekening? Aku mau botakin tapi tengahnya aja. Iya. Jadi kalau untuk film kali ini, kalau kemarin kan Gisel ngamen di Metro Mini tuh. Iya, nanti mau ngamen di kapal Pelni, jadi untuk film ini aku udah bikin azab di Instagram, mungkin teman-teman ada yang sebagainya baca. Kalau sampai Susah Sinyal ini penontonnya bisa melebihi di Cek Toko Sebelah, karena kemarin Cek Toko Sebelah itu dapat piala citranya untuk penulisan skenario, yes. Maka aku akan bikin kelas penulisan skenario gratis di 5 kota. Wah, Jogja ya kamu? Belum tahu. Belum tahu. Tapi Jogja udah pasti iya. Mungkin enggak. Jogja mah udah pasti iya, nggak mungkin enggak. Tapi limanya apa aja belum tahu. Baik. Kita ya, Mbak Bella ya. Mbak, namanya siapa? Lala. Hah? Lala. Oke, Lala boleh ke depan. Lala, tanya buat siapa Lala? Biarin aja di situ. Biarin aja, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Security. Iya. Suka aja, Mas. Mau ngapain? Boleh. Lala, mau nanya sama siapa, Lala? Mau nanya ke Ko Ernest. Nanya sama Ko Ernest lagi. Kan ini udah video film tuh basicnya tentang keluarga. Emang suka bikin film basic keluarga atau bagaimana? Terus agak banyak nggak apa-apa ya? Coba aja terus. Film keempat, apakah nanti mau basicnya keluarga lagi? Terus mau tanya dong, itu pakai kain lilin itu ada filosofi tersendiri atau gimana? Oh, lagi pas nangis kayaknya. Pakai kain aja perlu filosofi ya.
Jadi ini iya. Sel, lu tanggung jawab lu, Sel. Lu Sel yang dunia maju, iya. Sel. Lu. Iya. Lu. Pertanyaan pertama tadi soal keluarga ya? Iya, kenapa keluarga lagi? Iya, aku pada dasarnya kan aku pengen bikin cerita yang aku rasa deket di hati gitu. Jadi kebetulan aku masih punya banyak ide cerita seputar keluarga. Apakah tahun depan masih seputar keluarga atau enggak, aku belum bisa jawab sekarang. Tapi yang pasti sih masih ada di kisaran berapa komedi. Oh, tahun depan. Oh, tahun depan. Tapi ya, temanya belum bisa dibocorin. Oh. Kalau soal ini adalah kain sumba. Sama seperti yang dipakai sama Ari Gunting di kepalanya juga kain sumba. Jadi bukan filosofi apa-apa, ini cuma sebagai salah satu pengingat bahwa kemarin kita syuting di Sumba dan ini salah satu oleh-oleh dari budaya Sumba yang kita bawa ke Indonesia lagi, pulang ke Jakarta dan sampai di Jogja. Oke, itu ya. Baik, sebelum kita ke Mas yang dipilih. Eh, ya, Mas yang dulu. Iya. Oh ya, baik kan? Udah main kan? Udah. Sini-sini yuk, masuk ke depan sini. Nih, biar kelihatan enak. Namanya siapa kok? Mati. Nama saya Riana. Mau tanya sama Ko Ernest, apakah ketika syuting susahnya ada kesulitan dalam produksi filmnya? Ya. Susahnya. Kesulitannya banyak karena kita di Sumba itu akhirnya beneran susah sinyal di sana karena kita pergi ke lokasi-lokasi syuting yang terpencil yang nggak kalau di kotanya tempat hotel tempat kita menginap itu ada wifi aman. Tapi kalau kita udah syuting ke lokasi kayak pantai, tebing, air terjun juga udah nggak ada sinyalnya, jadi kesulitan komunikasi ada, tapi itu akhirnya jadi berkah buat kita. Kita belajar untuk menikmati waktu, kita belajar untuk menikmati keberadaan satu sama lain. Udah lama juga rasanya gak nongkrong bareng-bareng terus tanpa megang gadget tuh udah cukup lama. Jadi sesuatu yang buat kita menyegarkan dan mengingatkan, kadang-kadang kita tuh terlalu kasihkan nunduk sampai gak lihat di sini. Oke, baik, Pak. Tunggu sekali lagi dong, teman-teman. Susah sinyal Zoom. Silakan teman-teman mungkin mau. Ini yang ujung ini belum nih. Karena waktu kita udah sebentar lagi. Oh. Abis ini kita bakal dengerin Drummer Tunes ya. Mau nyanyi barengan sama kita? Boleh dibagiin ke teman-teman yang udah. Ya, boleh dibagiin ke teman-teman yang udah maju. Ya, boleh mau salaman, boleh mau salaman, boleh. Cek. Ya, oke. Mikrofon aku. Cek. Oke, mikrofon aku minta tolong, Mas. Mati-mati soalnya. Ya. Siap terhubung 21 Desember. Begitu aja. Gampang. Oke, siap.